Shalom, salam sejahtera, selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Kristen Waimapun, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bagian Bidang Kurikulum, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bagian Bidang Sarana dan Prasarana, yang terhormat Pembina OSIS, Kepala Tata Usaha serta jajarannya, dan teman-teman seperjuangan, kakak kelas dan adik kelas yang sangat kami banggakan. Izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Diasti Kartini Rambuta Urumai, kelas 11 MIPA 4, selaku calon ketua OSIS SMA Kristen Waibakul periode 2021-2022. Dan saya Arya Mubaraborogang, kelas 10 IPS 1, selaku wakil ketua OSIS SMA Kristen Waibakul periode 2021-2022. Kami akan membacakan visi dan misi kami apabila terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Kristen Waibakul 2021-2022. Visi kami adalah menciptakan suasana sekolah yang cinta keberagaman, menyenangkan, cinta lingkungan, kondusif, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai visi tersebut, maka kami akan menjalankan beberapa misi. Misi yang pertama, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa seluruh warga sekolah. Misi yang kedua, memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan cara menyelenggarakan bakti lingkungan secara berkala di dalam sekolah dan sekitarnya. Misi yang ketiga, menegaskan berpakaian yang rapi dan sopan. Misi yang keempat, melaksanakan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Misi yang kelima, meningkatkan budaya, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan misi yang keenam, melaksanakan program-program yang tersusun sesuai rencana. OSIS wajib menjadi teladan untuk seluruh siswa. Demikian visi dan misi kami. Bulatkan tekad, konsisten pada satu tujuan. OSIS SMA Kristen, jaya!